Hai guys. Nah, ini bagian dari gokil kuliner Cak Komil. Komil. Ini di belakang apa namanya? Ini ada konten YouTube-nya Pak Haji. Ada konten YouTube-nya nih. YouTubers. The vlogger. Ini bagian dari gokil, ada kulinernya. Sebentar lagi makanannya belum datang. Nah, ini ikut bapak-bapak Sideki Gokyo. Biasanya kalau gue itu sambil kulineran. Nah, di sini biasanya salah satu tempat favorit untuk sarapan. Soto ceker kolik tadi. Soto ceker kolik itu di dekat sama Haji apa ya? Ya, enggak jauh-jauh lah dari CFD belum kiri dikit. Menunya apa? Ada soto ceker, daging, ada ampela, sama ada nih. Oke, sate-satean, gorengan. Review. Hai guys, kita sekarang habis goes dari Super Record. Habis dari tempat Super Record yang masyur itu, kita ngosong. Ini gak jauh dari sekarang, tapi kita juga kuat, ya ada untuk ayam chicken dan ini terkenal banget. Cobain deh, ini pasti pasti seger, apalagi pagi-pagi nanti dicampur ya. Saya sudah melaporkan dan dibilang tapi jadi yes. Gimana Pak? Sudah dicoba? Oh, mantap. Mantap. Rasa enak. Oh iya, oke. Makasih Mas. Gimana Pak rasanya Pak? Panas. Apa rasanya apa? Asin. Semriwing-semriwing kayak bunyi harum daun ya. Kemudian khas ini ya, khas soto dari Jawa Timuran ya. Khas soto Jawa Timur, benar ini. Saya jadi orang Jawa Timur. Telurnya guys. Asin. Tuh dikecapin lebih mantap tuh, harus dikecapin. Ini lurus guys. Apa lagi? Siapa yang baru pertama kesini? Gimana Pak? Rasa soto. Ya kayak soto ya. Wah, enak banget. Ya. Mana ternyata rekomendasinya bapak-bapak gokil ini berat nih, tinggal beberapa suap terakhir. Soto emang ini soto itu emang salah satu makanan favorit saya, jadi lidah saya bisa membedakan mana enak, mana enggak, mana keasinan, mana enggak. Ini pas. Jangan lidah tidak bertulang, Pak. Iya, Pak. Asal jangan buat dibah aja, Pak. Buat makan aja enak. Buat makan. Waktu di zoom. Nanti di zoom ya. Nah, ini dia General Manager Telkomsel kantor pusat. Minum dulu, Pak.
Al Ustadz Al Mukarram. Ya guys, kita kalau hujan ya. Jadi Pak Abe telat jaga posku. Ya karena memang benar hujan, sedang hujan. Niatnya sih udah setengah enam berangkatnya. Berarti mau undang kajian tanggal 11. Kapan?